Yo, hello guys, kembali lagi di channel Boci Boci. Di video kali ini saya akan membahas sebuah platform mining di HP Android. Untuk nama tokennya itu One ya. Dan di sini teman-teman, untuk cara kerjanya itu sama dengan B Network dan Eagle Network ya, yang bermain di aplikasi B Network atau Eagle Network. Itu cara kerjanya persis. Tapi bedanya di sini berbasis untuk website ya, bukan sebuah aplikasi. Kita cuma mengaktifkan 1x24 jam ya untuk tanda global ini atau dunia yang muter ini. Maka dia akan otomatis mining sendiri, dan di sini saya sudah mendapatkan 1000 token One lebih ya. Dan di sini untuk tahap-tahapnya masih tahap mining shop sama seperti B Network, V Network, Eagle Network. Untuk baru luncur itu langsung masih di tahap mining ya, masih kita pencet-pencet aja. 1x24 jam, teman-teman aktifkan saja dan kumpulin token ini sebanyak-banyaknya. Oke, jika ada yang bertanya, bang bagaimana kedepannya, apakah ini legit atau scam ya, atau tidak membayar, atau hanya jadi token sampah atau abu saja ya. Untuk naik ke depannya saya kurang tahu ya, untuk projectnya di platform ini, karena saya lihat di fake-nya sendiri ini bahasanya, kalau kita klik menu fake ini bahasanya bahasa rumput semua ya. Jadi saya kurang memahami ya untuk bahasanya, saya sudah translate-kan juga kurang ngerti ya, dan tidak bisa dipindahkan ke bahasa Inggris atau sejenisnya sob. Tapi yang penting bagi saya, jika menemu seperti ini ya, kita hajar dulu sob, kita garap ya. Yang penting ini tidak berbayar dan tidak menghabiskan kuota teman-teman. Teman-teman cuma bisa hanya mengaktifkan 1x24 jam saja. Setelah itu di close, juga tidak menghabiskan kuota dan tidak menghabiskan waktu ya. Jika teman-teman sempat 1x24 jam, tidak nyampe 1 menit, cuma pencet ini saja, dia akan otomatis jalan sendiri. Siapa tahu ini kedepannya bisa jadi duit beras shopnya. Karena proses untuk mining rata-rata di aplikasi yang lain juga, BV dan Eagle Network, itu lama prosesnya shopnya, tidak langsung ujuk-ujuk bisa kita cairkan atau bisa langsung ada marketnya. Dia ada tahap-tahapnya sendiri ya, bahkan sampai 1 tahunan juga untuk bagi yang udah bermain di B Network, itu sudah lama sekali ya. Jadi yang penting teman-teman, yang penting gratis, sikat aja dulu, kita kumpulin tokennya. Dan nanti kalau ada berita update terbaru dari token One ini, saya akan buatkan lagi videonya. Yang penting kita garap aja dulu, yang penting gratisan sob. Baik, demikian saja mungkin untuk review atau cara bermain di aplikasi token One Network ini. Untuk cara registrasinya gampang, teman-teman cuma registrasi saja menggunakan nomor handphone. Setelah itu diikutin saja, cuma berangisi berapa step aja. Jika itu sudah selesai, dan teman-teman bisa melakukan mining untuk mengumpulkan token One-nya ini ya. Baik, demikian saja mungkin. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah berkunjung di channel ini. Semoga hari-hari teman menyenangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy and brother.